Nah, kita akan mencoba masuk ke gedung Abu Bakar. Let's see. Okay guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu, kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Okay? Are you ready? Nope. Okay, belum. Ani tunggu ya. 1, 2, 3. Okay, terima kasih udah subscribe. Lanjut guys, action, action. Ketemu sama adiknya. Adiknya siapa namanya? Adiknya nama siapa? Iza. Ini satu rombongan acara apa? Pengajian. Iya. Pengajian. Dari? Dari. Oh yeah. Oh dari pusat. Si Rafi Pandu. Gimana hari ini? Enak, kok kamu jawabannya kayak si Abdul Malik, enak-enak terus. Ujiannya enak ya? Lancar berarti? Alhamdulillah. Kalau besok? Belajar ya? Oke, semangat. Ada si Hifni. Oke, kamu kok jalannya kayak lagi sakit? Sehat kan? Sehat. Oke, alhamdulillah. Gimana ujiannya hari ini? Sukses. Sukses. Oke, alhamdulillah. Kalau kamu, Khalid, ujiannya? Sukses. Sukses. Ikut-ikutan si Ibni. Assalamualaikum. Salam. Gimana hari ini? Baik. Hari ini gimana? Ujiannya? Apa kamu sudah memikir agenda liburan kok senyum-senyum? Hah? Mau liburan kemana sih? Oke, okay, dan inilah bersama Sukmali selalu seperti ini, lucu sekali. Oke, okay, goodbye. Nasri, kalau kamu nanti liburannya di mana saja? Sudah tahu apa belum? Sudah. Kemana? Loh, kok pada turun santri-santri ini? Oh, wudu. Belum wudu ya? Oh, belajar terus tadi dari tadi. Ini juga. Si Andika, nanti liburannya sudah tahu agendanya kemana saja? Hah? Sudah tahu apa belum? Kenal kemana saja? Belum. Kok Nasrin sudah tahu ya? Mungkin dikasih tahu. Kamu, kamu? Gimana hari ini? Hari ini bagaimana? Lumayan. Lumayan? Ada kesulitan? Sedikit. Tapi kamu mau belajar kan? Oke, semangat. Bawa ditinggal, temennya kok ditinggal. Ya, membenarkan sih, kasihan. Lagi berdiskusi tentang apa ini? Marah. Oh, marah, bukan diskusi ya? Marah apa, bercanda apa, serius? Boleh, salaman dong. Halo, bro. Enggak boleh kayak gitu. Hey, hey, hello. Jawab tangan dulu dong. Jawab tangan dulu, please. Hey, hello. Enggak boleh kayak gitu. Enggak, ini enggak disuting kok. Cuma aku pengen kalian damai aja. Salaman dulu, please. Sudah. Yakin lah ya. Jangan diulangin lagi lah. Nanti di atas diteruskan. Jangan ya. Oke. Okay. Jangan lari dong, ya. Jangan lari. Ya Allah, dia lari. Oke. Buat kata-kata dong, saya mau pulang. Aku salam gitu aja, nanti kamu jawab ya. Assalamualaikum. Hey, yang dari Dumai, sini dulu.
itu sudah. Benar, kamu juga. Oke, gimana hari ini? Kamu minta doa, silakan. Ayo silakan buat orang tua kamu. Bagi belajar. Assalamualaikum. Halo. Halo. Lagi belajar apa adik-adik? Iya lari semua. Yang lain hunting foto, saya huntingnya video. Iya. Halo. Berapa orang ini? Ada yang cuti enggak hari ini? Hari ini. Ada. Lagi cutian. Lintang. Lagi ngapain Lintang? Beres-beres. Oh. Ya, si Hamdan. Sama siapa ini? Kok pakai topi pramuka, namanya apa? Lagi tidur, jangan diganggu. Perang TV tidur. Ya Allah. Jatuh. Ini si Adis telepon di sini. Oh, ini para santri sedang makan-makan. Apa itu? Yang buatin siapa? Beli. Belinya di mana? Nitip Ustaz. Gimana caranya? Bilang. Ustaz siapa? Okay. Seperti itu. Wah, ini hiburan para santri nih, hiburan tersendiri. Weh, kayaknya mereka semangat banget. Oke, okay, lucu sekali. Lengkap ayo. Si Habib belum lengkap katanya. Oke, okay, mereka masih melanjutkan makan dan cukup lahap sekali. Apa jarang sih makan ngeyong? Berarti ini kayak jadi menu spesial gitu ya? Enggak salah. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Banaran. Tadi kesini jam berapa? Jam setengah lima. Menengok casting. Kira-kira sudah yang keberapa kali? Banyak, oh sering ya ternyata. Kira-kira perjalanannya dari sana ke sini berapa jam? Setengah jam. Tidak terlalu jauh ternyata. Oke, terima kasih. Ketemu di Torik lagi. Torik. Mau kemana? Karena lonceng? Hah? Karena lonceng atau karena? Kalau setelah lonceng gimana? Lonceng waktunya 25 menit buat mandi sama persiapan. Mau berjalan ke masjid. Habis itu seluruh santri harus ke masjid. Oke, ini sedang belajar. Hafid juga. Ini ada dua santri yang paling sering saya cari ini. Assalamualaikum. Pertanyaannya masa sama terus ya mau nonton. Bentar. Ini katanya Rifai nanti tanggal 22 enggak mau pulang ya? Iya. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa? Hah? Pengen di sini. Kalau dari keluarganya gimana? Pengennya Rifai pulang atau tetap di sini? Jengukin ke sini. Tapi sempet apa ya, sempet kaget nggak kalau ternyata Rifai nggak mau pulang? nggak apa. Oh seperti itu, soalnya kan kebanyakan santri itu pengennya pulang tapi ini kok lucu sendiri nih, pengennya tetap di sini. Oke, saya akan menanya nama ya.
boleh dari sini terlebih dahulu. Nama apa? Nama cabang Baturut Nawono Kiri. Kalau masnya? Oh, sama ya namanya ya. Kok bisa sama ini, ceritanya gimana ini? Oh, dari orang tua seperti itu. Oh, namanya sama kayak saya. Kalau ini Fadilah Ahmad Rifa. Ini salah satu yang paling saya hafal ini namanya di antara keluarga ini. Ya jelas ya. Kalau anu ibunya dari Rai gitu aja. Ibunya Rai. Oke, okay, terima kasih. Tiga. Ulangi kurang keras, kurang kompak. Jangan lupa subscribe di bawah ini gitu. Boleh. Satu, dua, tiga. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Iya. Iya si kembar lagi kumpul bareng. Ya, ini jadi ikut kembar lo nanti kamu. Oh. Ini lagi belajar apa sih? Tafsir. Oh, tafsir. Tafsir. Gimana menurut kalian tafsir itu termasuk yang sulit atau yang biasa? Yang enak. Oh iya. Alhamdulillah. Saya juga pengen bilang enak gitu biar bisa. Ya, akhir-akhir ini saya menemui santri selalu belajar. Dan di sini pun juga sama. Coba kamu menghadap sini apakah masih merah-merah? Oh, enggak ternyata. Kemarin saya kira habis tampar-tampar. Ternyata alergi. Kalau kamu Rafiata? Hari ini gimana? Mau belajar? Nanti. Oh, pakai sarung dulu. Ya, santri belajar di bawah tangga. Kenapa memilih tempat yang ini? Enak. Sunyi. Oh, sunyi. Oke, halo. Sama yang dari. Nah, sama-sama yang dari Sumatera, walaupun beda jauh. Dari mana kalau kamu? Kalau ini? Dari Riau, tapi sama-sama dari Sumatera. Tadi saya nunggu rombongan dari Sumatera, ternyata salah jadwal. Kemarin katanya, kalau kamu tahunya tanggal berapa? Tanggal 19. Kalau kamu, lah ini juga ikut dong. Ikut sampingnya Sadili. Nah, ini Sumatera juga. Oke, katanya rombongan dari Sumatera mau kesini. Bagaimana perasaannya? Gimana? Senang. Oh, gitu. Kalau yang dari Rio, katanya tadi kira-kira berapa bus? Kalau kamu? Belum tahu kalau kamu? Belum tahu juga. Oke, terima kasih. Iya. Halo, gimana kabar? Kabarnya gimana? Baik. Setelah ini kegiatannya apa sih? Sholat maghrib. Itu Sukmani lagi ngapain? Baca. Tadi makan kita sudah mendapatkan kebaikan. Ketika sampai di asrama